Tanaman ini sering digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional sudah sejak zaman dahulu. Karena memang tanaman ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga, setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Tanaman ini termasuk tanaman perdu, teman-teman, yang tumbuhnya secara liar. Teman-teman dapat menemukan tanaman ini di daerah hutan, lalu di daerah pantai, bisa juga ditemukan di beberapa tanah kosong, teman-teman. Tanaman ini sering digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional sudah sejak zaman dahulu. Karena memang tanaman ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Mempunyai nama ilmiah Ricinus communis yang lebih dikenal dengan nama daun jarak. Nah, kalau saya berbicara daun jarak, saya yakin ada sebagian teman-teman yang pernah tahu apa itu daun jarak. Daun jarak mempunyai bentuk daun yang lebar dan menjari, teman-teman, dan melekuk-lekuk. Merupakan jenis herbal yang memang sering digunakan sebagai pengobatan. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun jarak adalah protein, kalium, kalsium, teman-teman, dan beberapa zat antioksidan seperti kaferol, alkaloid, astragalin, quercetin, dan fitonutrien, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun jarak, maka daun jarak memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat daun jarak untuk kesehatan? Manfaat yang pertama, mengatasi rematik, teman-teman. Rematik adalah suatu kondisi yang dapat terjadi apabila sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang, terutama ke bagian sendi dan tulang, teman-teman. Kandungan beberapa zat antioksidan yang terdapat dalam daun jarak mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi rematik. Caranya, siapkan beberapa lembar daun jarak. Cukup 3 lembar, teman-teman, ya. Lalu dibersihkan daun jarak tersebut, setelah itu ditumbuk daun jaraknya, teman-teman, sampai halus. Lalu tambahkan air hangat. Ingat, teman-teman, tambahkan air hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga terbentuk pasta, teman-teman. Lalu aplikasikan atau oleskan pada bagian yang sakit atau nyeri, didiamkan beberapa menit. Lalu dibersihkan, lakukan sehari 3 kali, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya, mengatasi penyakit jamur. Penyakit jamur atau dalam istilah medis dikenal dengan sebutan dermatofita adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti mikrosporum, trichopiton, dan epidermopiton, teman-teman. Gejala yang biasanya muncul saat terserang penyakit jamur adalah gatal, itu pasti, teman-teman. Terbentuknya ruam berbentuk bulat seperti cincin dengan pinggirannya itu aktif, teman-teman, dan biasanya kulit menjadi kemerahan dan agak basah, teman-teman. Zat aktif yang terkandung dalam daun jarak mempunyai peranan yang baik dalam mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur. Caranya, siapkan beberapa lembar daun jarak, teman-teman, lalu dibersihkan,
Setelah itu rendam daun jarak ke dalam minyak kelapa, teman-teman. Diamkan beberapa saat. Lalu setelah direndam, dihangatkan minyak tersebut, teman-teman, ya, dengan menggunakan api kecil saja. Setelah hangat, tempelkan daun jarak pada bagian kulit yang terkena jamur. Lalu diamkan semalaman, lakukan secara rutin sampai gejala penyakit jamur tersebut menghilang, teman-teman. Manfaat berikutnya, mengontrol kadar gula darah. Meningkatnya kadar gula dalam darah pastinya apabila tidak terkontrol dan tidak segera diterapi, teman-teman, akan menimbulkan komplikasi atau kerusakan dari berbagai macam fungsi organ tubuh. Misalnya bisa menyebabkan kerusakan jantung, kerusakan ginjal, bahkan sampai kerusakan saraf, teman-teman. Kandungan beberapa zat antioksidan yang terdapat dalam daun jarak dipercaya mampu untuk mengontrol dan menurunkan kadar gula dalam darah. Caranya, siapkan 3 lembar daun jarak, teman-teman. Lalu dibersihkan, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga menyisahkan setengahnya. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, minum 1-2 kali sehari. Lalu manfaat berikutnya dari daun jarak mengatasi sembelit, teman-teman, atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kesulitan dalam buang air besar. Ada beberapa penyebab munculnya kondisi konstipasi atau sembelit, seperti pola makan yang tidak baik, jarang melakukan aktivitas atau jarang bergerak, teman-teman, kebiasaan menahan buang air besar, dan kurang minum atau kurang cairan, teman-teman. Daun jarak dengan kandungan beberapa zat aktifnya mempunyai kemampuan dalam mengatasi sembelit atau konstipasi, teman-teman. Karena kalau kita mengalami sembelit atau konstipasi, itu sangat tidak nyaman, ya, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa daun jarak yang segar, teman-teman. Lalu dibersihkan. Setelah daun jarak dibersihkan, dikukus daun jarak tersebut, teman-teman, sampai matang. Lalu setelah dikukus sampai matang, boleh konsumsi daun jarak tersebut sebagai lalapan. Maka konstipasi atau sembelit akan segera berkurang atau bahkan sembuh, teman-teman. Manfaat berikutnya dari daun jarak mengatasi perut kembung atau meteorismus, teman-teman. Perut kembung atau dalam istilah medis dikenal dengan istilah meteorismus adalah suatu kondisi terdapatnya gas dalam rongga perut. Keadaan ini bisa terjadi akibat beberapa faktor, teman-teman. Salah satunya adalah makan yang terlalu cepat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, dinikmati makan, jangan terlalu cepat, karena bisa apabila makan terlalu cepat dapat menimbulkan keluhan perut kembung. Kandungan beberapa zat aktif yang terdapat dalam daun jarak dipercaya mempunyai manfaat yang baik dalam mengatasi perut kembung atau mengatasi meteorismus, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun jarak, teman-teman, lalu dibersihkan, oleskan minyak kayu putih pada daun jarak tersebut, teman-teman, ya. Setelah itu tempelkan daun jarak pada perut atau pada rongga perut, biarkan semalaman, teman-teman. Maka gejala perut kembung akan bisa segera diatasi. Demikian informasi sederhana yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua mengenai manfaat daun jarak. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ya, berikan tanda like sebanyak-banyaknya, teman-teman. Lalu bantu saya kembangkan channel ini agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong orang banyak, terutama dalam bidang kesehatan. Hanya dengan menekan tombol subscribe, teman-teman, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV. Teman-teman boleh sharing apa yang akan dibahas, request teman-teman, lalu boleh bertanya, kesaksian kesembuhan. Saya akan berusaha memberikan tanggapan yang baik atau memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, ya, teman-teman, ya.
sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Lalu di-share teman-teman sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini dan boleh mendapatkan manfaatnya setelah mereka menonton ini video ini teman-teman. Terima kasih teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV karena melalui channel ini teman-teman akan memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.